Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fadlul wudu'i 'ala al-makarih, keutamaan berwudu atas keadaan yang dibenci nang kada disenangi oleh nafsu. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, ala adullukum, apa tidakkah aku tunjuki kalian, ala apa tidakkah, adullukum dalla yadullu, adullu aku tunjuki, kum akan kalian, alama atas sesuatu, yamhullahu menghapus oleh Allah, bihi dengan sesuatu itu, al-khataya kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u dan mengangkat Allah, bihi dengan sesuatu itu, ad-darajati darajat, berpangkat kita di sisi Tuhan, tinggi kita di sisi Tuhan, mulia kita di sisi Tuhan. Maka bila di sisi Tuhan mulia itu nyaman naik, itu orangnya berpangkat ya, tinggi derajatnya jangan. Jadi bila hendak bertinggi derajat di sisi Tuhan, amalkan nang ujar Nabi nih. Ini nang pangkat-pangkat derajat tuh pangkat aja kita. Orang tuh pangkatnya di dunia aja berpangkat nyaman benar, di dunia tuh nang berpangkat, apalagi di sisi Allah Ta'ala berpangkat ya. Handaklah ya Nabi kutunjukakan buhanikam sesuatu nang Allah hapus dengannya kesalahan, maangkat dengannya Allah Ta'ala akan derajat pangkat. Qalu, berkata para sahabat, bala inggih ya Rasulullah, inggih ya Rasulullah, inggih pun wahai Rasulullah. Perbedaan bala dengan na'am artinya sama pada inggih. Bala tu inggih, na'am tu inggih juga. Na'am, na'am, inggih juga artinya iih juga. Tapi ada bedanya. Bala itu jawaban dari pertanyaan nafi, artinya jawaban dari kebalikan dari pertanyaan itu, kebalikan dari pertanyaan. Misalnya, misalnya lah, bala lawan na'am tuh biasanya gitu. Misalnya contoh, kada singgahkah, kada singgahkah, kada singgahkah, ala kada singgahkah. Bila ikam jawab bala inggih singgah, nah, inggih singgah, jawab pertanyaannya kada singgahkah, kada singgahkah. Bila ikam jawab bala tu inggih, inggih singgah, nah itu. Tapi bila ikam jawab kada singgahkah, naam, naam tu inggih kada singgah. Nah, itu pahamannya. Bila jawabannya bala inggih singgah, tapi bila jawabannya na'am inggih kada singgah. Jadi bila ikam tu menakuni kawan, ai kada makankah, bila ujarnya na'am, ya kada makan tu. Tapi bila ujarnya
bila ujarikam ai kada makankah nah lawan kami kada makankah lawan kami bila ujarnya bala ya makan tu lawan ikam ikam siapakan dupang sarangsang dia ta. Berarti pertanyaan kan diawali dengan nafi ala apa tidakkah? Ala apa tidakkah? Aku tunjukkan kalian atas sesuatu yang menghapus dengannya kesalahan, meninggikan dengannya derajat. Apa tidakkah itu Nabi? Kalau bala inggih, inggih pada hakan. Nah, ini tak. Inggih pada hakan. Inggih tunjukkan. Itu artinya bala inggih tunjukkan wahai Rasulullah. Dan karena jawab pertanyaan apa tidakkah kutunjukkan ya Nabi? Jawabannya bala inggih tunjukkan wahai Rasulullah. Seandainya jawabannya na'am, inggih kada usah ditunjukkan. Nah, kita. Inggih kada usah ditunjukkan. Itu. Qala berkata Nabi nang meninggikan derajat itu pertama isbaghul wudhu'i 'alal makarih. Nah, jadi begini anu catat belajar ikam kan hanya masuk nih Nabi ada bisa nyatakan ini kan niat ma'amalakan betinggi derajat ikam lagi ikam ini kan disindusaan masih halus-halus tuh masih bawah atas masih halus berdosa kada nang apa kada ma'amalakan nang ini pula betinggi tuh bang derajat nang kaya si Saman juga aja si Saman alhamdulillah aku dijadikan Tuhan sebagai wali ketika aku dalam perut mamaku lagi halus jadi wali sudah bernikam lagi halus ma'amalakan ini bah luar biasa. Pertama isbaghul wudhu'i 'alal makarih. Ini amalan jadi wali ini nih, amalan jadi wali. Isbaghul wudhu'i menyempurnakan wudhu 'alal makarih atas yang dibenci, keadaan yang dibenci. Nah, makarih itu yang dibenci itu bangun guring tengah malam tuh didikitnya ari bangun nihnya wudhu. Oh itu meninggikan derajat itu menghapuskan dosa jadi wali di bang. Makar itu keadaan yang dibenci di saat nafsu kita kulir beuduk itu maksudnya diri kita nih kulir beuduk hari hujan senlabetan kulir benar beuduk ya tidak beuduk hai ikam ikam bertinggi tuh bang derajat amun besi dosa gin dihapusakan Tuhan, dosa gin dihapusakan Tuhan. Aman ni kemudian disin dosaan nenek apa? Balik aja belum, bertinggi derajat. Satu menyempurnakan wudhu atas yang dibenci, dibenci oleh nafsu. Nang kedua wa kasratul khutha ilal masajid banyak langkah menuju masjid banyak langkah menuju masjid ikam ini masjid kita ini masjid mestinya hati-hati masjid ini masjid ini ada nang musala pesantren ada masjid aku seandainya ada permintaan orang kampung semalam wah kan musala nih jadi aman kehormatan masjidnya lebih berat daripada musala masjid ini orang junub kada buli mengotori masjid ini berdosa jadi banyak hukum-hukum kita dimasukin disunahkan tahiyat masjid. Bila masuk ke sini berniat i'tikaf dapat pahala. Namun seandainya musala kada peraturan kada undang kada aturan-aturan nang kaya itu. Coba karena permintaan orang kampung kan kebetulan di kampung ini kada ada masjid.
Jadi kita ada kan masjid. Ya di situ ulah masjid, di ulah masjid ini. Padahal mun bahas hakunan, hakun musalla biasa aja. Jadi ibarat apa kada terbebani kita dengan menjaga kehormatan masjid. Tapi pahalanya genal pang ika mulai kamar ke sini rancak ke masjid sini nih bolak-balik sembahyang berjemaah belajaran an bolak-balik itu meninggikan derajat ikam dah kan menghapus dosa meninggikan derajat menghapus dosa meninggikan derajat satu dua sudahan. Kawa ikam di nang dua macam tu di sini menggawe kawa, karena kebetulan ini masjid. Wantidharus salati ba'das salati dan mahadangi sembahyang sesudah sembahyang. Mahadangi sembahyang sesudah sembahyang. Tadi kam sampai maghrib kala, kan tadi sampai maghrib. Kada cagaran bubar kita pada sini sebelum sembahyang isya. Itu intizarus shalah ba'das shalah. Selama ikam di masjid ni haja, ikam kada boleh kecuali sudah beisya nyar bubar dihitung sembahyang tarus, dihitung sembahyangan tarus. Pahala nih. Itu meninggikan derajat dan menghapus dosa. Tagawi jua kita kawa di sini nih. Setiap sembahyang maghrib, nah, sembahyang isya, mahadang itu, nah, berapa jam kita makin belambat isanya, makin banyak pahalanya, makin isya itu belambat, makin banyak pahala. Betinggi terus derajat di sisi Tuhan nih, makin dekat lawan Tuhan, makin cinta Tuhan lawan kita. Ya hidup tuh benyaman. Ada denang hidup tu bersakit, namun kita tu parak lawan Tuhan. Hidup bersakit, ya. Kenapa mati sakit hidup? Maka Tuhan ada. Maka Tuhan ada. Tuhan Maha Sugi, Maha Pemurah, Maha segala-galanya. Ayo. Kenapa hidup seorang masih sakit saja? Seorang tu berarti kada mau parak lawan Tuhan, kada mau dekat lawan Tuhan. Coba bu Tuhan nang Maha Sugih, Maha Kaya itu diparaki. Wantidharus salati ba'das salah, mahadangi sembahyang. Maghrib contohnya tadi dan kita kada wantidharus salati mahadangi sembahyang ba'das salati sesudah sembahyang. Kita sudah tadi sembahyang maghrib, kita kada cagaran bubar perkumpulan kita nang ini sebelum kita beisya yaklah. Nah, beisya nyerbubar ke kamar masing-masing, makanan guringan. Nah, kayaknya habis sembahyang isya berniat pulang, kayaknya bila subuh kayaknya kesini pulang sembahyangan, ya pulang nih tetap. Wantidharus salati ba'das salati mahadangi sembahyang sesudah sembahyang. Padzalikumur ribatu, maka yang demikian itulah ar-ribat jihad. Ribat itu asal arti anu apa artinya barak tentara, artinya markas tentara untuk apa menjaga perbatasan. Jadi bila ada yang bubuhan nang itu tuh bisa pasukan musuh ini bisa masuk menyerang negara kita. Nah lalu setiap perbatasan ada dijaga oleh tentara menjaga keamanan daripada satu negara. Itu ribat ngarannya. Nah itu jihad tuh menjaga keamanan sanegaraan. Nah jadi tapi ribat nang sebenarnya, nang meribat sebenarnya, kalau nang ribat nato
Munang Wayih ini apa? Tentara-tentara tuhnya dapat penghargaan, pangkatnya bertinggi, bisa jadi jenderal. Tapi buhannya dapat gaji sudah di dunia. Nah, adik kita-kita nih pang nang ada tentara nih pang handak ribet juga sakira pangkat bertinggi, walaupun di sisi manusia kita kada berpangkat, tapi di sisi Tuhan kita punya pangkat. Nah, ribetnya itu tadi, jihadnya ya nang tiga macam tadi. Wa fi riwayat Malikin, pada riwayat Imam Malik sintain dua perkara aja. Tapi riwayat lain itu tiga perkara nang meninggikan derajat. Ingatakan tiga perkara tadi. Amalkan itu insyaallah dosa-dosa kita diampuni dan pangkat kita ditinggikan Tuhan. Nah, kita jadi orang yang berpangkat di sisi Tuhan. Fadlul ghurrah wat tahjil fil wudu. Fadlul ghurrati wat tahjili fil wudu'i, wallahu a'lam.